Belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung pada malam hari ini? Saya minta fishballnya. Oke, fishballnya kita akan ambil. Karena siapapun yang nomornya keluar, ini saya lagi kocok-kocok nih biar keluar, dialah yang beruntung. Oke, saya ngocoknya agak lama nih biar adil. Ya. Apa sih itu? Apa sih? Apa sih? Hah? Ada apa sih? Hah? Ledakan kenceng banget loh. Ini suara ledakan kenceng banget loh. Ada apa sih di dalam studio, di luar studio sih? Hah? Di luar studio tadi suaranya kenceng banget ke dalam studio. Ada apa sih? Hah? Alex! Alex! Keluar lo! Astaghfirullahaladzim. Apa lu semua? Hah? Gua saya ikut campur. Hah? Apa? Lu apa? Semuanya apa ya? Eh, lu! Apa? Apa? Motor gua sampai lu bakar. Apa? Hah? Lu ada apa? Lu lebih f***. Api apa sih? Terus, lu punya masalah apa sama gue? Gua gak mau bakar, lu! Kalau lu datang, ngomong! Jatuh kemana lu? Eh, ini pademin! Awas lu! Kamera! Tunggu, tangan, pegang! Lu aja! Pegang! Oke, udah! Minta! Tolong padamin pak. Padamin pak. Lu atau apa? Itu lu tenang. Lu tahu apa? Udah lebih baik lu tenang. Udah lu tenang, woi. Lu tenang. Udah. Itu cowok. Iya, lo tenang. Cewek gue direbut sama Tenang, sini. Ikut gue. Emang lo pikir cara lo bagus? Udah. Ya udah, tenang. Lo pikir cara lo bener, ha? Oke, sini. Lo ikut gue. Sini, lo ikut gue. Udah. Udah, yang pasti ya. Oke. Masuk. Sabar, masuk. Enggak, tenang, lo ikut gue. Sana dulu. Udah. Diam dulu. Lu enggak tahu apa. Masalah gua sama dia. Ya. Lo masuk. Bawa apa? Pisahin dulu. Jauhin. Udah. Kalau lo begitu lagi, lo keluar. Lo juga keluar. Ngerti ya? Lo udah kerupuk pacar gue. Pacar mana? Iya, udah diam. Di sini kita selesaiin. Pacar lo yang mana? Gampang banget sih mukanya. Sini lo buat ngomong. Udah lo digituin depan umum. Pas banget. Masih mau ribut? Bangun lo kalau cowok! Ayo, kalau mau ribut silakan nih, di luar. Gue nonton. Dia malu kan, maksudnya? Enggak, sama juga. Lo juga
Dia mulai, kalau dia nggak mulai, gue nggak tahu. Ya udah, sekarang kalau lo begini terus emang selesai masalahnya. Sini lo. Gampang banget kayaknya. Mulai apa? Mau jalan gak nih? Udah. Gak, lo di atas, jalan lo di atas. Lo. Di atas. Balik lo. Lo di situ. Oke, lo bilang apa tadi? Lo bilang apa tadi? Jelasin sama gue. Alasan lo cewek lo. Cewek lo dimana? Di sini gak? Lo ngomong. Gak ada, ha? Lo usah bacot. Udah. Oke, sekarang dia ngerebut cewek lo. Gitu. Cewek lo mau sama dia gitu. Berarti dia lebih baik daripada lo dong. Mas, dia tuh orang miskin, Mas. Kan mungkin enggak bakal mau sama dia. Eh, ngaca lo orang motor. Emang main motor gimana? Ya mungkin dia kan jelek-jelekin gua. Oke, terus benar enggak lo ngerebut ceweknya dia? Mas, dia suruh ngaca banyak-banyak, Mas. Dia itu enggak punya apa-apa, Mas. Kemana-mana naik angkot, gimana mau dapet cewek? Lu kan ngaca lu. Cewek itu butuh duit, men. Sekarang udah sini. Lu kata orang tua aja lu bangga lu. Sekarang lu apa urusan juga lu bakar motornya dia? Hah? Cara aja tuh enggak banget, enggak coba. Dia bisa nuntut lu. Lu sini dah. Enggak puas gua, maksudnya. Enggak puas. Enggak puas. Tunggu tak gua. Coba. Gua pengen lihat yang duluan siapa. Karena yang nama lu biasanya langsung biar ntar. Oke, cewek lu mana? Sate kali. Lu semua cantik emang. Kita panggil saja Arbi dan Rudy. Gue gak gampangan kali. Tenang, lu di sana. Santai lu, sabar gue. Oke, udah cukup. Nama lu siapa? Banget emosi banget. Nanda. Oke. Rudy. Arbi. Tadi dia datang tiba-tiba dia membakar motor salah seorang kandidat kita yang nomor 5. Nah, dia menuduh nomor 5 ini menerebut pacar lo gitu. Bukan nuduh, emang kenyataan dia, emang bukti dari mana? Lu ngomong dong. Bukti dari mana? Oke. Lu itu temen gue. Ya lu enggak ngerasa gua sama otot. Ya tapi lu nuduh gue sama aja tahu. Ya udah gini udah. Apaan? Kita baca aja. Duduk. Udah, lu namanya orang nuduh gimana enggak emosi coba. Oke, Rudy. Lo situ siapa? Nancy. Duduk. Masih banget gua. Ya, sini. Oke, sini. Udah. Sini, oke. Sini. Arbi, Rudy. Tolong diterawang. Ini orang. Nama lu siapa sih tadi gua bilangnya? Alex, Bang. Aleka? Alex. Alex, oke. Sampai rusak ya. Sampai rusak. Gara-gara anak ngaca lu. Nggak apa-apa, kemana-mana naik angkot. Ya malu mau dapet cewek gimana gue. Gila dia, panas dia. Oke. Okay. Beneran ya? Mau diapain nih bang? Nggak apa-apa. Yang jelas nggak diapa-apain lah. Lu apa-apain, udah dipukulin. Tadi. Seru mas. Ayo. Nggak dipukulin. Siapa namanya tadi? Alex. Oh. Di sana. Lu mau tau dong. Ya di sana aja, bisa ada. Takut lu ya? Kenapa? Ketahuan ya? Sehari-harinya ngapain? Kerja mas. Kerja? Iya. Kamu itu kok orangnya bermuka dua. Aha. Dan punya nas yang tinggi. Enggak mas, bohong. Enggak. Bohong mas, bohong. Ini gak bener. Mas liat, denger kan? Ya udah, lu disini. Makanya, biar lebih macet dulu. Ya udah. Mas, ini apaan gua bermuka dua, Mas? Maksudnya apaan coba? Kamu bermuka dua punya nafsu.
sangat besar sekali. Ya udah, kita buktikan kita relaksasi sama Arbi. Oke, Arbi. Okay. Kursi dong, kursi. Ini diapain lagi sih, Mas? Tenang aja, ya. Kalau lu takut salah lu diam aja.